Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa khabar saudara saya yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan pergi ke channel Putri Aryani, itu untuk melihat ataupun kita mau nonton nih video yang bertajuk asiknya latihan bersama David Foster guys. Nah, ini adalah video terbaru daripada Putri Aryani yang sedang melakukan latihan ya. Jadi tanpa membuang-buang masa, ayo kita tonton video menarik ini guys. You break my heart, break my hope, make me so loneliness down. Sounds great. She sounds really good, huh? Thank you. Oh, yeah. Sony 17. Such a compliment. Yes, I'm 17 years old. A baby 17. Itu masa dia kecil kan? Itu masa Putri lagi kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Berputar bersama Putri. Welcome. Nah, hari ini Putri lagi happy banget guys, karena hari ini Putri bakal jadi salah satu yang berkolaborasi dengan David Foster and Friends di konsernya hari ini di Indonesia, di Jakarta. Dan ini Putri happy banget karena habis itu Putri mau GR, Putri juga mau ketemu sama David Foster-nya. You know guys, he is my role model since jadi waktu pertama kali Putri dengar lagu itu lagunya David Foster, dan Putri belajarnya lagunya David Foster, and then he is my inspiration to make my music, to make my arrangement, and yeah, everything. Pokoknya tungguin keseruan hari ini, pasti seru banget, ikut-ikut terus ya guys. Sama Putri mau kemana sih ini? Aduh, udah sama Putri banget. Kita mau ketemu. Just Putri. Oh yes, please come up. Okay. Putri and her dad. Okay. Here. Maksudnya ini latihan yang konser kemarin ya. Tetapi ini sisi yang kita belum pernah lihat lagi. Rehearsal bersama dengan David Foster sebelum konser itu guys. Nah, ini pasti keren nih. Orang profesional kena ada rehearsal dan juga apa latihan guys. Itu yang perlu. This is the mom. Hi. Hi. I'm David. Nice oh my god. You. Unbelievable. Pleasure. I can't believe you. You little talented thing you. Thank you. You are my role model I was like, little. Yes, You're I grew. Still little. No. yes, since I was born. Because how old are you now? 17 years old. Wow. I grew up with your arrangement and your songs, and my style of music is inspired by you. Thank you so much. Oh my god. You sing beautifully. Thank you so much. And you play well too. Ah, no. Oh, we love the music. It's like an audition. Come on. You break my heart, break my hope, make me so. Great, beautiful. We go to LA in the end of this August. 27? Yes, to continue my AGT.
Oh, you mean it's still on? Yeah, it's still on. No kidding. Yeah. Right. Yeah. No kidding. I've been judged for 5 years on. Oh, yes, on Asia. Asia, yes. Gila. Merinding, guys. Itu cara dia nyanyi ya, yang terakhir sekali itu. Yes, I'm 17 years old. She's a baby. She's a baby. But she's married and she has 3 children. Kidding. What did you say? A joke. Yes, I'm a jokester. Pandai bercanda juga ya. I know. Very good, eh? Yeah, very good, very good. So guys, Putri mau masak makanan khas Indonesia dulu. Karena Putri masak. Senang makan nasi uduk, jadi hari ini Putri mau masak nasi goreng. Tiba-tiba masak nasi uduk. Tapi ini sponsor, siapa sponsor. Kalau harus masak nasi uduk? Yeah, siapa bilang? Nih sini, kakak ajarin cara bikin nasi uduk. Anti ribet, pokoknya sat-sat-sat-sat jadi, nggak pakai lama. Sat-sat-sat-sat apa? Sat-sat-sat-sat. Kita tinggal pakai ini deh. Susah-susah. Aduk nasi uduk. Kita langsung tuang aja bumbunya ini ke nasi hangat. Oh, bumbunya. Karena kan bumbunya udah mateng dan udah ngandung santan. Jadi kita nggak perlu masak lagi, tinggal diaduk-aduk. Oke, ini. Oh, digaul itu aja. Ini. Aku nggak bakal diaduk. Aduk sampai rata. Oke. Okay. Bawanya udah kecium lagi, enak banget. Diaduk. Tapi kalau makan dengan nasi panas lagi enak ini. Kamu aja ngaduk sini. Nah, udah kamu aja ngaduk. Dah. Okay. Ya Allah, enak banget. Bikin gilir. Iya, baunya enak. Baunya aja udah nasi uduk banget. Wah, cep. Oke, okay, we are done. Sekarang kita tinggal tata-tata deh di piring yang cantik pokoknya nantanya. Tadi mama udah bantuin juga untuk siapin lauk pauknya. Wah, beneran praktis ya, Kak? Iya dong, fix harus kakak bawa kemanapun.
Wah, ini nampak enak nih. Dengan lauk-lauknya. Makan time. Racikannya tuh emang cita rasa nasi uduk yang khas banget. Pokoknya mah, kombe bumbu nasi uduk. Tinggal diaduk, nggak usah dimasak. Nggak diaduk, nggak usah dimasak. Wow. Senang ya kalau gitu. Cuma dimasak sama nasi panas sudah. Aduh, rasanya benar-benar nggak bisa Putri definisiin lagi pakai kata-kata. Soalnya memang like I said, David Foster is my role model and my biggest inspiration in my music life. Dan tadi waktu ketemu benar-benar rasanya kayak mimpi and unbelievable, karena Putri bisa ketemu, diiringin sama dia, sama beliau, and then I think such a beautiful and one of the greatest thing, beautiful thing that I ever had in this year. Dan Putri rasa memang 17 ini adalah sweet 17 banget, sweet 17. Karena memang sesweet itu. Dan apa namanya, hadiah, tadi hadiah juga sama Ibu Bryson. Ibu Bryson itu, he's kinda very kind and so sweet. Dan mereka tuh benar-benar sehumble itu, sebaik itu. Yeah. And Putri banyak belajar dari mereka. Yeah. Dan yang pasti juga alhamdulillahnya Putri dikasih banyak tips. Yang pasti Putri gak nyangka kalau David Foster suka sama loneliness. itu sebuah komplimen yang besar untuk Putri. Yeah. Karena alhamdulillah loneliness yang Putri bikin itu di notice dan disukain. Yeah. And David Foster bilang sama Putri kalau keep writing and writing, result itu nanti belakangan. Yang penting kita udah do the best. Yes. Let God do the rest. Yes, let God do the rest. Ini Putri lagi prepare, ini lagi Mbak Prista tuh lagi jahit-jahit di belakang untuk hijabnya. And we are ready for the concert. Yeah. Wow. Putri bisa perform in front of and be part of David Foster in his concert, kinda dream come true, because Putri dari kecil tuh cuma dengerin lagunya David Foster tuh dari awalnya tuh di kaset, kaset tape. Inget banget, yeah, di kaset. Oh, itu sudah lama ya. Puter di mobil gitu kan, zaman-zaman dulu kan pakai CD, pakai gitu, tape yang lama. Puter di mobil, dan waktu udah bisa memegang HP sendiri, yang dicari paling lama lagunya, lagu-lagu yang di arrange sama David Foster, such as I Will Always Love You and The Power of Love and then All by Myself, the big songs yang in the world itu kan mostly di arrange sama David Foster. Dan mantap. Sekarang Putri jadi part of sebahagiannya. Itu kayak, oh my god, this is like what I'm dreaming for a long time. Oh, and then, yeah, aduh, udah speechless, gak bisa ngomong apa-apa lagi. Pokoknya Putri happy banget, rasanya mau nangis. Nangis? Cuma, nangis aja. Kalau nangis nanti makeupnya luntur. Gak jadi. Kasian juga mbak, nanti Putri nangis di rumah aja. Tapi beneran, gak apa-apa. Tadi waktu pertama, lucu juga Putri ya. Itu, Putri kayak beneran nangis waktu kan ada David Foster itu ngetes Putri untuk lagu ini. Nah, waktu selesai dites itu Putri kayak nyusup mata gitu kak. Beneran kayak ada bawang gitu loh di mata. Ada bawang. Saking senengnya, saking happynya, saking bersyukurnya, alhamdulillah Allah mengabulkan doa Putri. Amin. Karena berkah dan rahmat Allah lah Putri bisa ada di titik ini sekarang. Dan amin. Itu hal ini membuat Putri semakin semangat lagi untuk live shows nanti di AGT. Dan Putri berharap semoga ini bisa menjadi gerbang pembuka bagi karir Putri untuk langkah ke berikutnya. Amin. 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 Oh, ini selepas persembahan. Selepas persembahan, guys. Selepas konser ini selesai ya. Keep inspiring people, okay? Keep inspire people. Itu Reza, guys. Aku minta banget sama Reza. Okay, guys. Sampai sini dulu keseruan berputar episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah
Ini namanya buat kacau. Makasih untuk teman-teman semua yang udah menangin berputar dari awal sampai habis. Sampai ketemu lagi di berputar episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri. I will always love you. Love you. Wah, mantap. Halo. Bersama dengan Putri ada lagi. Wah, ini di dalam mobil ya. Ini peminat-peminatnya guys. Ya. Ya boleh. Ya boleh. Ya. Very amazing boy. Putri menang GT ya. Amin. Amin. Semua sayang sama Putri guys. Semuanya sayang sama Putri. Terima kasih. Beliau belum lagi menang AJT sudah jadi superstar guys, masya Allah. Nah, ini adalah satu sisi yang saya belum lihat ya, berputar bersama Putri Aryani di video ini baru saya lihat sisi apa ya, tidak formal, bersahaja, percakapannya juga humble, dan sebenarnya tadi di awal itu adalah sesi coaching ya, sesi bersama dengan David Foster, kemudian ada juga ketemu sama dengan Pibo Bryson. Wah, ini merupakan satu pengalaman yang berharga buat Putri ya, karena dapat bertemu dengan David Foster, kemudian diberikan latihan bersama ya. Tapi latihan itu guys, saya rasa bila saya dengar perfecto, latihannya juga clean guys, nggak ada cacat celahnya. Sisi-sisi gembira Putri Aryani, suka ini juga ya, suka bercanda ya. Dan kemudian bila kita lihat di yang terakhir sekali itu, di mana sambutan peminat-peminat Putri Aryani itu, wow, saya rasa dia ini belum lagi menang AJT sudah jadi superstar kan. Diberikan penghormatan, diberikan sanjungan, diberikan galaka ramai yang mendukung beliau ini, terutama sekali orang Indonesia. Oke, ya pastikan Anda terus like, comment, dan subscribe channel daripada Putri Aryani ini. Mungkin lagi banyak lagi video-video menarik. Dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.